Sejak mata uang dolar mencapai Rp14.800, harga emas di Jambi melonjak tajam. Hal ini berdampak pada sepinya pembeli dirasakan oleh pemilik toko emas di kawasan pasar kota Jambi. Di tengah kejatuhan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat selama 2 pekan terakhir, pergerakan harga emas cenderung fluktuatif. Sejak 2 pekan terakhir, harga emas AS Logam Mulia yang sebelumnya Rp3.7 juta naik menjadi Rp3.8 juta. Harga emas murni sebelumnya Rp3.5 juta menjadi Rp3.6 juta. Sedangkan emas gram 70% sebelumnya Rp380.000 per gram, kini menjadi Rp390.000 per gram. Emas 75% juga naik dari harga Rp420.000 menjadi Rp430.000 per gramnya. Pemilik toko emas Sumatera Andra mengungkapkan, harga emas naik sejak 2 minggu dengan kisaran 10%. Menurut Andra, kenaikan sejalan dengan pergerakan harga emas di pasar spot yang juga tengah mengalami fase konsolidasi pada sesi perdagangan Asia. Emas sempat menguat karena kondisi geopolitik AS yang tidak menentu. Tetapi memasuki sesi perdagangan Eropa, harga emas global kembali terkoreksi. Harga emas masih tetap dibayangin sentimen rencana kenaikan suku bunga The Federal Reserve Maret nanti. Harga emas sekarang 2 minggu terakhir ini mengalami kenaikan dari sebelumnya. Logam mulia itu 3.700, yang sekarang sudah 3.800. Emas murni yang sebelumnya 3,5, sekarang sudah 3.600. Emas 70% yang graman itu sebelumnya 38, sekarang sudah 390 per gram. Emas 75 yang putih sebelumnya 420, sekarang sudah 430.000 per gram. Hal yang sama diungkapkan Ihsan, penjual emas di kawasan Pasar Jambi. Kenaikan harga emas mempengaruhi daya jual beli masyarakat. Penurunan pembelian emas disebabkan banyak orang beralih investasi dari dolar ke perhiasan emas dikarenakan dolar saat ini sedang tinggi. Harga emas mengalami kenaikan pengaruh dolar. Kemudian untuk emas 70 sekarang harga emasnya 380. Jadi mengalami kenaikan 10.000 jadi 390. Emas 75 biasa 420 naik jadi 430. Sri Junia Putri, JEK TV melaporkan.